Nini eker sare di dinyawa bisa kabur huda kahudangkan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi kini telah jelas Lesti dan Bilar sebentar lagi akan melangkah ke jenjang yang lebih serius di momen anniversary mereka yang ke-10 bulan. Nyatanya Lesti dan Bilar sudah meyakinkan dan memantapkan hati mereka untuk memilih menyatukan kisah cinta mereka menjadi pasangan suami istri. Yang paling menarik di malam hari ini adalah ketika si dedek Lesti menerima telepon dari sang doi. Rupanya Rizky Billar sudah ada di depan. Dia ingin ya jelong-jelong menghabiskan malam ini bersama kekasihnya. Hal itu terlihat dari unggahan Ayah Kejora, Ayah Lesti. Dan tentu hal itu menjadikan kita semakin menarik, semakin tertarik akan kebersamaan Lesti dan Bilar yang sudah menyebar foto prewed mereka yang begitu menyita perhatian dan membuat kekaguman karena cantik dan tampan mempesona. Namun nyatanya pertemuan serta kemesraan Lesti Bilar malam hari ini saat live Ayah Kejora yang merupakan cidukan tak sengaja saat si dedek pamit sama Ayah Kejora begitu menyita perhatian kita semua tentunya guys. Ada dedeknya kalau mau berangkat. Ada dedeknya mau berangkat. Ya. Rupanya Lesti dan Bilar yang mau bertemu, yang akan bertemu di malam hari ini, ya membuat semuanya senang. Tak hanya kita di sini yang senang, tetapi para sahabat, para keluarga, dan juga orang terdekat mereka mendukung hubungan Lesti dan Bilar, apalagi Ayah Kejora yang begitu getol dan begitu sayang pada Rizky Billar dan menganggapnya seperti putranya sendiri. Hal itu tentunya menunjukkan betapa hubungan mereka memang begitu sesuai, begitu romantis, tak terpisahkan dan kian hari kian tambah menyatu. Apalagi di malam hari ini pas cidukan Lesti pamit sama Ayah Kejora, hal tersebut membuat kita demen dan seneng melihat Lesti dan Bilar akan menghabiskan waktu bersama. Ya, nyatanya vitamin di malam hari ini telah membuat kita begitu demen dan senang karena mereka akan bersama-sama menghabiskan waktu nan indah. Setelah Rizky Bilar syuting seharian, tentunya ia ingin menikmati eloknya pemandangan di malam hari di Jakarta dengan sang doi. Apalagi kita tahu bahwa ketika mereka berdua saling kangen dan rindu, tentunya calon pengantin ini akan selalu menghabiskan waktunya untuk bisa makan dan jalan-jalan bersama. Hal itu adalah sebuah simbiosis karena memang Lesti dan Bilar kini sudah tak terpisahkan, ingin selalu bersama menghabiskan waktu berdua, tentu sebagai pasangan muda-mudi yang lagi kasmaran tak ada salahnya. Maka agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar mereka berdua yang begitu asik di malam hari ini dan cidukan-cidukan lainnya, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar kabar-kabar terseru terumum mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar terupdate Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.